Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin, muslimat, semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, waalaikumsalam. Amin Abdul Jalil, Abdul Jamal. Dan semua sahabat-sahabat yang follow live kita pada malam ni, maghrib ni. Hari ni giliran Nana pula untuk solat maghrib, insya-Allah. Kita di page Gang Ustaz ni tak lekang dengan majlis ilmu, alhamdulillah. Majlis kebajikan, macam-macam kita buat. Majlis kebajikan dengan menyampaikan bantuan-bantuan kepada frontliners dan sebagainya. Nah, insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan kita akan teruskan dengan program-program yang baik begini insya-Allah. Jadi malam ni Ana nak ambil sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah Haji Mansur boleh share nombor akaun untuk sahabat-sahabat kita menyumbang. Sambil tu nak minum dulu lah, insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Kita ambil beberapa poin dalam kitab Rahiqul Maktum ni. Dalam tajuk yang akhir dia, kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita dapat mencontohi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah. Bagi tahu Muhammad pada umat kamu, jika mereka sayangkan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Jadi insya-Allah satu yang keduanya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasul contoh terbaik bagi orang yang mengharapkan hari bertemunya Allah. Baik, insya-Allah. Kita baca sahabat-sahabat nah, insya-Allah dalam masa yang ada ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW tidak berbicara dengan seseorang yang tidak disenangi kerana malu, kerana kemuliaan jiwanya. Rasulullah SAW tidak menyebut nama seseorang yang sampai berita kepadanya mengenai sesuatu yang tidak disukainya. Malah Rasulullah SAW sekadar berkata, mengapalah kaum itu berbuat begitu. Rasulullah SAW adalah selayaknya orang yang disebabkan oleh Al-Farazdaq. Nah, dengan kata-kata diamnya kerana malu dan diamnya kerana menampakkan kehebatannya, maka tidaklah ia berbicara melainkan sambil tersenyum. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, apa maksud klaus ni, perenggan ni? Kata Tuan Kitab, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan seseorang yang tidak disenanginya kerana malu dan kerana kemuliaan jiwanya. Kata. Nah, kata Tuan Kitab, Nabi kita SAW tidak bercakap dengan orang yang dia tak suka. Kenapa? Sini ada dua sebab. Kalau kita baca sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara pun dengan orang yang bukan Islam. Nabi
pernah menunggu Uqbah bin Mu'is. Waalaikumsalam Hawa Idris. Uqbah bin Mu'is ni Abu Jahal punya kaki, downline Abu Jahal. Ha, Abu Jahal punya downline. Uqbah bin Mu'is. Nah, lalu Nabi tunggu sampai dia habis cakap. Tetapi dalam kitab kita ni menyebut Rasulullah tidak berbicara dengan seorang yang tidak disenanginya. Kerana apa? Kerana malu dan kemuliaan jiwa dia. Maksudnya sahabat-sahabat Matrimon Ta'ala, ada dua tujuan. Kalau orang tu datang, kita boleh sampaikan dakwah, Nabi tunggu, Nabi akan bercakap Islam dengan mereka. Sebab tu Uqbah bin Mu'is tadi Nabi tunggu sampai habis untuk Nabi baca surah Fusilat ayat 1-14. Nampak tak? So maknanya Rasulullah SAW ni meletakkan keutamaan Islam itu nombor satu. Apa program kalau boleh sampaikan Islam, boleh berdakwah, okey, Nabi duduk. Itu sahabat-sahabat. Sebab tu anak-anak sebut kat tuan-tuan semua, kalau tak suka, paksa diri supaya suka. Sebab tu anak sebut sini, pas buka pintu berkawan dengan UMNO dan PPBM. Inilah tujuan dia, nak sampaikan Islam. Itu kita kena faham. Kerana asal ada boleh terlaksananya kerja dakwah, okey, silakan. Kita sila. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayyah datang. Silakan ukhti Nur Ana Aida, silakan share semua. Panggil kawan-kawan sahabat jiran sebelah rumah. Bukan panggil jiran sebelah rumah, masuk rumah kita. Buka FB dia lah kan, page geng ustaz. Nabi layan. Dan lepas tu Nabi pun sampaikan ayat surah Fusilat 1-14. 14 ayat Nabi baca. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks peringatan kita, kalau orang tu kaki maksiat, katalah dia duduk tu dan kadang dia mabuk, duduk pula duduk berseman dalam hal judi, hal kelab malam, hal perempuan, hal yang lara, hal yang mungkar, berseman perkara-perkara maksiat, yang ni lah disebut Nabi malu nak duduk di tempat-tempat begitu. Kita pun kena malu. Dan kerana kemuliaan jiwa Nabi, jiwa Nabi yang mulia lagi tinggi, tak boleh duduk tempat begitu. Kalau kita boleh duduk, boleh sembang dengan benda kotor, boleh tumpang tui orang sembang benda maksiat, benda mengumpat, bermakna jiwa kita juga kotor. Wa'iyazubillah. Itu dia punya penanda aras dia. Kalau kita boleh sembang benda-benda kotor, mana jiwa kita kotor. Ini Nabi aja. Sebab tu dalam konteks ni, Uqbah bin Abi Mu'is tadi datang, Nabi boleh tunggu. Pasal dia nak bagi tawaran kepada Nabi. Lalu Nabi boleh tunggu untuk Nabi sampaikan pula ayat-ayat Allah. Tetapi perenggan ni pula kata, orang yang Nabi tak suka, Nabi tak duduk. Maksudnya, orang tu kaki maksiat, orang tu tengah buat maksiat mungkar, bercerita benar-benar lara, bodoh mengumpat, Nabi tak duduk, tak suka. Dan kerana kemuliaan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bersihkan jiwa, kita akan jadi jiwa kita ni jadi tak suka benar-benar gitu. Satu hari seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah SAW minta fatwa. Nak minta fatwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Tanya pada hati kamu." Tanya pada hati kamu. Waalaikumsalam Rasdi, masya-Allah. Tanyakan pada hati kamu. Seandainya hati kamu tenang, maka teruskan kerja tersebut. Kalau tak sedar hati, Nabi sebut tak sedar hati, tinggalkan. Dha'ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggalkan benda yang ragu pada benda yang tidak meragukan. Nampak tak? InsyaAllah. So bersihkan jiwa kita, kita akan jadi tak suka pada benda-benda yang maksiat, insya-Allah. Amin. Kena ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak berbicara dengan seseorang yang tidak disenanginya. Kerana apa? Malu duduk dengan orang begitu. Malu nak cakap kotor, nak duduk orang tak tentu pasal. Malu tak? Malu. Ini benar yang Nabi ajar. Kerana al-hayu wal imanu qarinahu jami'an. Idza rafa'a adahuma rafa'a al-akhar, atau kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasaan malu dengan iman adalah satu benda yang bergandengan kembar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza rafa'a ahdahuma.
Bila dicabut salah satunya, maka kedua-duanya tercabut sekali. Kalau orang tu tak malu, mana orang tu tak ada iman. Kalau orang tu tak ada iman, dia pun tak malu nak nak cakap kotor, nak masuk kedai kau. Dia tak dia tak malu. Sebab tu orang beriman, dia jauh dengan mungkar dan semata. Kerana apa? Kerana malu tu adalah benteng dia. Malu tu benteng dia. Al-haya'u minal iman, Nabi kata. Ha, insya'Allah. Boleh? Okey, kita sambung lagi. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut nama seseorang yang sampai berita kepadanya mengenai sesuatu yang tidak disukainya. Ini maksud mengumpat. Ini maksud mengumpat. Kalau Nabi SAW bercerita tentang keburukan orang, Nabi tak sebut nama. Habis macam mana? Paling kurang, paling ringan, mengapalah kaum tu berbuat. Nabi sebut itu. Ataupun kalau kita, pasal apalah dia jadi macam tu. Cukup begitu saja. Cukup begitu saja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebut nama. Kenapa sahabat-sahabat? Pertama, natijah. Kalau kita sebut nama, orang yang tak kenal jadi kenal, orang yang suka jadi benci dekat dia. Maknanya kita buka aib dia. Kalau teguran, bukan nak mengumpat ustaz ni nak tegur. Tegur kita, tegur personal. Itu baru betul. Bukan kita public. Ha, boleh ya? InsyaAllah. Allah, minum air sedap dulu. Pramugari buat tadi. Bismillah. Alhamdulillah. And insyaAllah. Rasulullah SAW, ala selayaknya orang yang disifatkan oleh Al-Farazdaq, diamnya kerana malu. Malu apa? Nabi malu orang cakap benda tak elok. Nabi malu, ya Allah Tuhan. Kita kena malu. Kan? Kalau dalam rumah tangga ada keluarga yang tak solat, kita kena malu, ya Allah Tuhan. Kita kena malu kalau keluarga kita masih lagi dedah aurat, kita kena malu, ya Allah Tuhan. Kita kena malu kalau Facebook kita masih lagi dia posting benda bukan-bukan, merepek-merepek, ya Allah. Kena malu, ya Allah Tuhan. Ingat Nabi ada dengan kita, ya Allah. Bukan kata Nabi duduk sebelah kita, tak. Rasakan seandainya Nabi duduk sebelah kita, kita tulis benda tak elok, kita tak solat, kita dedah aurat. Macam mana? Allahu Akbar. Maknanya hilang maruah kita, ya Allah Tuhan. Kita tak ada maruah. Depan Nabi pun kita boleh buat begitu. Insya'Allah. Sentiasa ingatkan Rasulullah, sentiasa ingatkan Allah. Mudah-mudahan. Lepas tu malam ni kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi seterusnya. Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan orang fakir. Allahu Akbar. Bahkan Nabi memuliakan mereka. Memuliakan orang-orang miskin. Kerana kefakiran mereka, Nabi tidak merendah meremehkan mereka. Double standard, tidak. Kadang-kadang kita ni sama-sama keluarga pun kan. Kan? Yang okey-okey sikit makan kat meja, yang tak okey makan kat lantai. Terutama minta maaf nak sebut kenduri kahwin. Kalau buat di hotel-hotel besar, orang kampung tak boleh pergi. Kan? Dia tak ada kasut, dia tak ada baju batik, dia tak ada kemeja cantik-cantik, seluar selek yang elok-elok, tak ada. Dia ada t-shirt biasa je. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebut majlis kenduri kahwin yang besar, yang membazir, tidak ada keberkatan. Rasulullah tidak pernah meremehkan orang fakir kerana kefakiran mereka. Dalam sebahagian perjalanannya, Rasulullah SAW menyuruh diuruskan seekor kambing untuk dimakan. Lalu berkatalah seseorang daripada sahabat tadi, biar aku yang melapahnya. Seorang lagi berkata, biar aku memasaknya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, biar aku kumpul kayu apinya. Lantas mereka berkata, cukuplah kami membuat kerjamu itu, ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, memang aku tahu kamu semua sudah cukup untuk melakukan tugasku. Akan tetapi aku tidak suka untuk berbeza daripada kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka hamba-hambanya yang dilihat berbeza daripada teman-temannya. Rasulullah SAW pun bangun dan pergi mengumpulkan kayu api. Sahabat-sahabat,
Maksudnya dalam hal buat kerja, Nabi sama-sama berpeluh, Nabi sama-sama menggunakan tulang pahat. Nah, rumah tangga baik, taman-taman gotong-royong baik, program di masjid pun baik, insya-Allah Allah. Nabi bukan jenis pemimpin yang berpeluk tubuh. Itu maksud dia. Tetapi kalau dalam majlis kerakyatan, contohlah nak sebut macam kami ni, ustaz-ustaz, pergi masjid, pergi surau, orang sambut, orang jamu. Kadang-kadang tempat makan penceramah asing, tempat makan jemaah asing. Betul ke tak betul? Itu dia nak raih tetamu satu dan nak raih guru lain. Tapi dalam bab buat kerja, Nabi tunjuk contoh sama-sama keluar peluh, sama-sama membanting tulang empat kerat. Ha, begitu. Ha, insya-Allah, insya-Allah. Ha, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hindun bin Abu Halah menyifatkan Rasulullah SAW sebagai seorang yang sentiasa dirundung kesedihan. Hindun bin Abu Halah ni, sahabat-sahabat mati Allah Subhanahu wa taala, anak kepada Halimatus Sa'diyah. Maknanya dia adik-beradik sesusu Nabi. Ha, adik-beradik sesusu. Kerana Halimatus Sa'diyah ni suaminya disebut sebagai Abu Halah. Abu Halah apa nama ni? Fakir mulia di sisi Nabi SAW. Ya, ya, ya. Man pergau. Ha, pergau okey, tak hujan. Bismillah. Alhamdulillah. Sedap minum air. Nah, kita sambung. Rasulullah ni seorang yang sentiasa dirundung kesedihan. Bukan hidup Nabi ni senang, lendang sepanjang umur. Oh, ya Allah Tuhan. Setengah orang dia pernah sebut, dia kata, alhamdulillah ustaz, hidup saya tenang, tak ada masalah. Tak betul tuan-tuan, tak betul. Hidup senang, tak ada masalah, tak betul. Rumah tangga okey, hutang tak ada, itu betul. Tapi di hidup dia kata senang, tak ada masalah, tak betul. Kenapa sahabat-sahabat, ulama menyebut kita tidak pernah memikirkan saudara kita di Palestin? Itu adalah sebahagian masalah kita, ya Allah Tuhan. Kita tidak pernah fikir saudara kita di Yaman, di Syria, di Rakhin, Rohingya. Itu adalah sebahagian masalah kita, sahabat-sahabat. Ha, di Gaza, itu masalah kita. Tak boleh pergi umrah, itu masalah kita. Dan Nabi, kalau dia tak fikir benda itu semua, ni memang nak hidup Nabi senang. Kenapa? Di Mekah lagi dah. Tadi yang kita sebut Uqbah bin Abi Rabi'ah tadi datang. Apa tujuan? Dia nak lantik, mereka nak tabal Nabi jadi Raja Mekah. Kerana Mekah masa tu belum ada raja. Eh, kalau Nabi jadi Raja Mekah kan senang lain. Nah? Tak payah fikir. Betul tak betul? Ha, nampak? Kalau Nabi terima sebagai pemimpin nombor satu Mekah juga senang lain. Nah? Atau Nabi pilih mana-mana perempuan bersenang lain dengan perempuan di Mekah. Atau Nabi mengambil himpunan harta yang paling banyak yang mereka nak kumpulkan, hidup Nabi tak susah. Tetapi Nabi fikir, bukan itu tujuan aku diutuskan, kata Nabi. Aku diutuskan untuk menyelesaikan masalah umat yang tak jumpa jalan syurga. Maka selagi mana ada orang tak jumpa jalan syurga, selagi itulah kita kena fikir. Selagi itulah kita kena fikir. Kita kena fikir, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan dalam tazkirah ni, ana menyeru kepada kepimpinan kita, ana menyeru kepada Perdana Menteri kita, ana menyeru kepada menteri-menteri kita, supaya mereka bincangkan satu benda yang cukup besar. Kerana hari ni lebih ramai rakyat Malaysia yang tidak solat berbanding yang solat 5 waktu cukup. Ramai yang tak tutup aurat sempurna berbanding tutup aurat sempurna. So, kena cari inisiatif untuk mungkin 5 tahun akan datang, orang Islam di Malaysia akan jadi majoritinya solat fardu cukup, majoritinya tutup aurat betul. Ini target utama kerjaan kena letak. Di samping ekonomi dan COVID. Ekonomi, ya. COVID pun, ya. Penting untuk dibincang. Tapi masalah solat dan aurat juga
sangat-sangat penting untuk dibincang. Moga-moga 5 tahun akan datang, insya-Allah, ataupun 10 tahun akan datang, rakyat Malaysia majoritinya solat fardu tak tinggal 5 waktu. Kan? Akil balik je dah. Maknanya perlu dipindah RUU untuk adanya pelaksanaan undang-undang tangkap orang tak solat fardu, tangkap orang tak tutup aurat sempurna. Hukuman terserah kepada pemimpin. InsyaAllah. Ini benda yang terdetik dalam hati anak. Ha, mudah-mudahan. Kerana hari ini majoriti yang tak solat lebih ramai pada solat. So macam mana bumi kita nak barakah? Rancangan televisyen lebih banyak yang lara daripada yang taat. Kan? Yang taat ada 2 channel, Hijrah dengan Oasis. Yang lara ada berapa channel? Kan? Allahu akbar. Ha, gitulah sahabat-sahabat mentol subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Lalu Nabi sentiasa dirundung kesedihan, fikir umat. Nabi pernah pengsan kerana kita. Dan Nabi banyak kali menangis kerana kita. Dalam doa dia, dengar umat dia masuk neraka, Nabi menangis sampai pengsan. Waktu Jibril bagi tahu umat dia masuk neraka, Nabi menangis lalu pengsan. Amin. Itulah dimaksud dirundung kesedihan. Daripada kecil lagi, lahir-lahir ayah tak ada. Lepas tu mak pula mati. Lepas tu tok mati. Lepas tu pakcik pun mati. Isteri pun mati. Yang jadi tulang belakang. Sebatang kara. Terkontang kanting. Pagi tadi, dekat page anak, FB anak, tahun kesedihan. Kematian Siti Khadijah radhiyallahu anha. Isteri Nabi. Pagi tadi, pukul 7. Dekat Facebook anak. Facebook Ahmad Nazri Muhammad Nawi. Facebook Ahmad Nazri Muhammad Nawi. Ha, insya Allah. Ha, selalu sedih. Selalu berfikir. Fikir apa? Fikir masa depan agama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dalam Gua Hira. Dalam Gua Sur. Gua Hira Nabi seorang-seorang. Gua Sur waktu nak hijrah. Abu Jahal dengan tok bomo dia ada depan pintu gua. Dah duduk kat depan pintu gua. Kan? Tiba-tiba dalam satu riwayat mengatakan Abu Bakar menggigil. Menggigil. Kan? Kata Nabi SAW, "Kenapa kamu menggigil wahai Abu Bakar? Kamu takut mati?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, jawab Sayyidina Abu Bakar, "Aku tak takut mati ya Rasulullah. Yang aku takut kamu mati. Kalau kamu mati, apa akan jadi umat akan datang?" Maksud tu di mana? Dalam Gua Sur, belum sampai Madinah. Belum sampai Madinah. Nampak tak? Dalam Gua Sur, belum sampai Madinah. Kalau Nabi mati, maknanya Islam tak sampai. Islam dah sampai Madinah melalui sahabat Mus'ab bin Umair. Malaysia pun tak sampai. Dunia luar daripada Jaziratul Arab tak sampai Islam. Rasulullah dah mati. Sayyidina Abu Bakar kata, "Apa jadi umat Rasulullah kalau kamu mati?" Mereka fikir kita. Sahabat. Ha, ini Nabi sering berfikir umat dia bahagia ke celaka di akhirat. Waktu Nabi nak mati, ini fikiran Rasulullah. Minda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak mati, dikatakan Rasulullah terbaring demam yang kuat sangat lebih kurang 2 minggu. Dalam kitab ni juga ditulis 2 minggu. Lebih kurang 15 hari Nabi terbaring terus. Sakit yang amat sangat. Sehingga Nabi kata, sakit yang aku tanggung nak mati ni 2 kali ganda daripada yang umat aku akan rasa. Dan sakit sakaratul maut, Nabi minta dengan Allah. Ha, ni Nabi fikir. Nabi minta dengan Allah, Ya Allah. Beginilah teruk azab nak mati, sakit sakaratul maut, semua yang umat aku nak rasa besok, semua melungguk dekat aku, ya Allah.
Biar mereka tak rasa, biar aku seorang yang tanggung. Ini Rasulullah terlalu ambil berat pasal kita, ya Allah Tuhan. Terlalu ambil berat pasal kita. Ini Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahilham. Sampai sakit nyawa nak keluar badan tu, Nabi kata biar dia tanggung semua. Longgok ke aku, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Kan? Allahu akbar. Tuan-tuan, itu fikiran Nabi. Ingatkan kita, malam esok nak perang Badar. Esok nak perang Badar. Malam ni Rasulullah munajat. Diangkat tangan tinggi sehingga kain selendang Nabi jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar dari belakang angkat. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kamu terlalu mendesak Tuhan kamu. Kamu terlalu mendesak Tuhanmu, ya Rasulullah. Apa kata Nabi, sahabat-sahabat? Cuba dengar elok-elok. Ini baik-baik doa Nabi malam tersebut. Ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah kemenangan pada tentera-tentera ini. Tentera Islam lah. Seandainya tentera ini tewas, tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu, ya Allah. Kata Tok Guru Wajadi. Tok Guru Wajadi kata apa? Doa ni Nabi nak bagi tahu kita, Allah nak bagi tahu kita, Nabi tak pernah fikir tentang keluarga, nyawa dia, harta dia, rumah tangga dia tak. Ya Allah, kalau kalah tentera ni, habislah anak bini kami mati. Kalau kalah tentera ni, ya Allah, habislah orang ampas kuasa kami di Madinah. Nabi tak fikir begitu. Nabi fikir kalau kalah tentera ni, ya Allah, tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu, ya Allah. Ini Rasulullah. Murni, ya Allah, hati baginda. Sebab tu benda kotor tadi kita sebut awal tadi. Nabi tak boleh duduk, Nabi tak suka, ya Allah Tuhan. Benda tak elok, Nabi tak suka. Mudah-mudahan Allah gunakan kita hati yang bersih. Kita suka benda-benda yang fitrah. Benda-benda tauhid. Benda-benda akidah. Benda Islam, kita suka. Benda mungkar, kita tak suka. Amin. InsyaAllah. Boleh? Berfikir. Tidak ada masa rehat. Allahu akbar walillahilham. Nak rehat apa, tuan-tuan? Seusia 10 tahun di Madinah. Kan duduk Madinah 10 tahun. Mekah 13 tahun. Nur Aini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Nur Aini, minta maaf, minta maaf. Baik. Sini tuan kita sebut Nabi tidak ada masa rehat. 10 tahun je dekat Madinah. Tuan-tuan tahu, sahabat-sahabat tahu ada berapa kali perang. Badarnya, Uhudnya, Khandaknya, Tabuknya, apa nama ni, Zatul Riqa'nya, Nahawannya, Yarmuknya. Berapa kali perang? Keseluruhan perang 26 kali. 10 tahun duduk Madinah, ada 26 kali perang. Kecil besar lah. Ada yang perang Nabi memimpin, ada yang perang sahabat yang memimpin. Tapi nak ceritanya, Nabi lah apa nama ni, komandan perang, panglima perang. Yang atur strategi semua Nabi. 26 kali. Boleh duduk diam. Ini sahabat-sahabat tak cukup rehat, ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu kita buat kerja Islam memang penat, tak cukup rehat. Kan? Kadang-kadang kan. Ini bukanlah nak bagi tahu anak ni bagus, bukan. Tapi syukur pada Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Anak selalu jawab macam nilah. Anak kalau program jauh-jauh, orang jemput anak ke Johor, ke Terengganu, Kelantan, Pahang, ke Perlis, orang jemput anak, anak drive seorang-seorang. Anak tidak ada pemandu, anak seorang-seorang drive, tapi anak gerak awal lah. Pasal anak ni, mutakhir ni suka mudah mengantuk bila drive jauh. Mengantuk berhenti tidur. Masa ada lagi kita drive awal. Bila sampai ke lokasi, lepas tu kadang-kadang sampai tu ngam-ngam maghrib. Ngam-ngam maghrib. Sampai ngam-ngam maghrib.
tanya ustaz seorang? Ya, seorang. Tak penat ke ustaz? Lepas ni balik terus. Kalau nak larat, nak balik terus. Kalau tak larat, biasa yang jauh-jauh tu sediakan penginapan. Balik besok. Ana kata, memang penat. Siapa kata tak penat? Tapi kalau nak fikirkan kita dengan Nabi, malu kita, ya Allah Tuhan. Penat Nabi, unta tidak ada aircon. Tidak ada cushion empuk. Tidak ada radio. Tak boleh jatuh kursi nak baring. Tak ada R&R. Panas lit-lit. Debu pasir. Kita penat kereta aircon. Ada radio. Bawa bantal lagi. Boleh jatuh kursi. Boleh singgah R&R. Makan macam-macam. Malu dengan Nabi, ya Allah Tuhan. Dan Allah bagi masa free. Allah bagi tenaga free. Allah bagi usia free. Maka guna. Itulah ana fikir yang tu. Jadi ana seronoklah itu sebagai hiburan bagi ana untuk drive jauh-jauh bila ada jemputan. Nah, ini sahabat-sahabat mentera subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sama pakai-pakai doa agar kita semua istiqamah dengan amal soleh dan mati juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah Tuhan. Tak ada rehat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bercakap tanpa keperluan. Man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dengan hari akhirat, falyakul khairat, berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut ataupun diam. Kenapa Nabi letak pangkal beriman dengan Allah dan hari akhirat? Allah Maha menghitung hari akhirat kita akan menghadap dia. Kalau cakap benda bukan-bukan, kita menghadap dia. Lebih baik kita diam. Diam itu adalah zikir, kata Imam Malik. Diam itu zikir. Boleh? Nabi juga bagi contoh dah. Nabi tak suka cakap benda bukan-bukan. Nabi lebih suka diam kalau tak ada benda yang berfaedah untuk diucapkan. Insya Allah. Tidak bercakap tanpa keperluan. Lama berdiam, lebih banyak diam. Bahkan orang yang banyak cakap ni, kata Nabi SAW, dia akan banyak berdusta, ya Allah Tuhan. Minta maaf banyak-banyak. Orang yang banyak cakap, dia akan banyak berdusta. Loya buruk punya kaki. Gitulah. Loya buruk punya kaki. Dia akan banyak kelentong daripada yang benda betul. Yalah tuan-tuan, bercakap tak berhenti. Kok mana mari benda betulnya? Banyak hal tak betul lah, dah tak berhenti bercakap. Minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Membuka bicara dan menutupnya dengan seluruh mulutnya, bukan dengan hujung-hujung mulut, bercakap dengan kata-kata yang fasih dan dan tepat pengertiannya. Baik, bercakap sepenuh mulut ni apa maksud? Maksudnya kan kadang-kadang kita cakap ni jenis, ada orang ni jenis niat dia nak mencebik, nak mencemuh, lalu cakap sipi-sipi. Itu maksudnya. Dan Nabi ni, kita dah pernah sebut dulu, Nabi ni ada satu ungkapan, kata para ulama, jawami al-kalim, bercakap dengan bahasa yang mudah dipaham, tidak berbelit-belit, maksud dia jelas, tepat dan tidak pening kepala orang yang dengar. Itu cara Nabi bercakap. Jelas, macam Piranwi sebutlah, cakap biar terang, kata aman nafsu kan. InsyaAllah. Cakapnya tersusun, tidak berlebihan, tidak berkurangan, percakapannya lembut, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. So Nabi ni nada dia pertengahan. Cukup orang di depan dia dengar dengan jelas gitu. Bukan seorang jalan boleh dengar, tak. Ataupun hadap depan pun tak dengar dia cakap, tak. Gitu saja. Ini sama juga kita solat malam qiyamul lail. Mari solat malam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kau macam? Lepas suku dah. Lama dah. Baik-baik. Sikit. Solat malam. Nabi lalu di tepi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan? Nabi tak dengar Sayyidina Abu Bakar baca waktu bangun solat malam. Lalu di tepi rumah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi dengar suara Sayyidina Umar baca. Maka di siang harinya Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, kamu bangun solat dah semalam? Bangun, tak dengar apa baca? Aku baca pelan, ya Rasulullah. Pasal apa? Supaya khusyuk jiwa aku menghayati, aku baca pelan dan tidak mau ganggu orang yang tidur. Betul Nabi kata. Betul dah tu. Tanya Sayyidina Umar pula, Umar kenapa baca kuat? Sayyidina Umar kata,
aku nak perambat setan ya Rasulullah. Ha, Sayyidina Umar ni memang setan takut dia. Dia berjalan, setan tak berani ikut belakang. Ikut belakang tak berani. Kita setan buat roadblock ke depan. Kan, setan tunggu memang nak jumpa kita. Sayyidina Umar ni duduk belakang pun, ikut jejak Umar pun tak berani. Ha. Jadi kata Sayyidina Umar, aku baca kuat kerana nak halau setan dan nak bangunkan orang yang tidur. Nabi kata Umar betul, Abu Bakar pun betul. Dan solat malam ni sahabat-sahabat, kalau kita bangun, sunnah Nabi suruh kejut keluarga kita. Suami bangunkan isteri, isteri silakan bangunkan suami untuk sama-sama bermunajat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling baik, paling tepat sasarannya, doa 1/3 malam yang akhir. Ingat, doa di 1/3 malam yang akhir. Doalah sungguh-sungguh masa tu dengan khusyuk. Mengadu salah silap kita, lemahnya kita. Kan? Mengadu dulu. Jangan duduk belagak tak sebut salah kita. Mengadu salah silap kita. Kan? Minta Allah ampun dosa kita. Kalau doa kita terhijab sebab dosa-dosa, maka minta bersihkan. Anak-anak kita tak mendengar cakap sebab dosa kita, minta Allah bersihkan. Rezeki kita yang tak cukup sebab dosa kita, minta Allah bersihkan. Badan kita diuji dengan kesakitan, mungkin sebab dosa kita, minta Allah ampunkan. Kan? Ha. Qala Allahu Azza wa Jalla. Ha, telah berkata Allah Azza wa Jalla. Allah turun ke langit dunia ni. Hina yabqa sulusul lail, di waktu berbaki 1/3 malam yang akhir, Allah turun ke langit dunia. Yang zillallahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Hina yabqa fi kulli lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir. Fayaqul hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Fastajabalahu. Hal min sa'il, adakah orang meminta? Fa'utiyahu, aku akan penuhi. Hal min mustaghfirin, adakah orang mohon ampun? Faghfirlahu. Allah sendiri sebut dalam hadis kursi, Allah turun tiap-tiap malam ke langit dunia, waktu dia 1/3 malam yang akhir. Lalu Allah kata, hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Fastajabalahu, aku nak mustajabkan doa dia. Hal min sa'il, adakah orang meminta-minta? Fa'utihu, aku nak penuhi permintaan dia. Hal min mustaghfirin, adakah orang mohon ampun? Faghfirlahu, aku nak ampunkan segala dosa-dosa dia. Allah sendiri yang ambil doa di 1/3 malam yang akhir. Allah sendiri ambil, bukan malaikat yang buat naik. Allah sendiri mari ambil. Direct, first hand dengan kita. Ini sahabat-sahabat. Nah, insyaAllah. Jadi sunnah nak baca solat malam, suaranya pertengahan. Pelan sangat macam macam zuhur asar pun tidak. Okey. Kuat sangat macam maghrib isyak pun tidak. Pertengahan suara. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu perkongsian akhlak Nabi kita SAW pada malam ni, insyaAllah. Masih lagi ada nak elang kitab sirah ni. Siapa yang berhajat, WhatsApp dekat Ana 0132072749. Ana tulis nombor Ana, nombor telefon Ana. Apa-apa saja pun boleh lah. Semua 0132072749. Okey, you 749. Okey. Okey, tu nombor telefon ah. UAN tu Ustaz Ahmad Nazri. Okey, insya-Allah. Macam-macam lah, ada madu, kapsul apa tu, soda zaitun, antidote produk baru syarikat Bumi Putra Muslim 100% BMS. Sangat bagus terutama kanser, kolesterol, saraf, migrain, thyroid. Allahu akbar. Antidot. Jadi kalau siapa nak apa semua, boleh WhatsApp dengan Ana, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap kelemahan ilmu Ana sendiri. Tutup dengan kafaratul majlis suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
wa ala ahli wa sahbihi ajma'in raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula allahumma arina haqqan haqqabratna tiba'ah wa arina batilan batilan rusna tinabah allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajana makhzi dunal adabil akhirah Allahumma asir umurana ya Allah, Allahumma asir umurana, Allahumma asir umurana ya Allah. Allahumma inna a'udzu bika minal barasir al-junun wal juzam wa min syai'in asqam. Bismillah, Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.